Alhamdulillah, sudah lebih 30 nama-nama Allah SWT yang terindah telah kita cuba untuk pelajari, hayati dan teladani dalam kehidupan kita melalui siri Wahai Tuhan. Tapi ramai juga yang mungkin mendengar dan mengikuti siri kita ini yang berfikir, misalnya kita menyebut tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita lihat dalam dunia ini, di sosial media khususnya, begitu banyak kebencian, begitu banyak kemarahan. Ataupun kita membaca tentang nama Allah, Al-Adl, Adil. Tapi kita lihat banyaknya kezaliman yang berlaku di atas muka bumi. Ataupun yang paling latest kita cerita tentang, Al-Qarib, Al-Mujib, Tuhan yang begitu dekat dan memustajabkan doa hamba-hambanya. Tapi kita mungkin bertanya, terlintas di dalam fikiran dan hati kita, ada perkara yang aku dah lama doa tapi tak dapat pun lagi. Kata Allah Al-Mujib. Okay, so hari ini, dalam episod kali ini, saya fikir ini episod yang begitu penting untuk mengikat ataupun connect all the dots, untuk kita faham bagaimana untuk melihat nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kacamata nama-nama yang kita akan bincangkan pada episod kali ini. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, Alimul Ghaib wasyahadah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah yang sangat dalam pengetahuannya, Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Dan bila kita mempelajari tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Alim, satu pattern dia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dengan sangat ekstrim. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu maksimum, sangat sangat luas, sangat dalam. Dan kalau kita lihat akar huruf di sebalik Al-Alim adalah Ain, Lam dan Mim, yang membawa erti mengetahui sesuatu dengan jelas, persis dan tepat. Pengetahuan yang menyeluruh. Misalnya kita sebut dalam bahasa Melayu, alamat. Daripada huruf akar yang sama, Ain, Lam, Mim, alamat. Alamat kan sesuatu yang jelas, yang persis, yang tepat. Disebab dia satu dot je. Kalau kita nak search dekat map, kita masukkan alamat, dia pergi sangat tepat. Melainkan kita pakai apps yang teruk lah, dia punya alamat tu tak tepat. Dan apabila kita bercakap tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nama dan sifatnya yang Maha mengetahui. Antara yang paling mencakup dan kita kalau baca ayat ni kita boleh dapat gambaran overall helicopter view bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim adalah daripada surah Al-An'am ayat ke-59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Pada sisi Allah ini dan di sisi Allah jualah kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada siapa pun yang mengetahuinya melainkan Dia seorang. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat melata dan apa juga yang ada di dalam laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allahu akbar. Allah kata tidak ada satu daun pun yang gugur di atas muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ard, ataupun tidak gugur sebiji, butiran biji pun dalam kegelapan bumi ini. Wala ratbin, wala yabisin, illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun yang gugur, sama ada dia basah ataupun dia kering, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang dan nyata. Ilmu Allah SWT begitu detail, begitu menyeluruh, tidak ada satu daun pun yang jatuh di tengah hutan belantara, entah di mana, Amazon ke di mana-manalah di atas muka bumi ini, melainkan semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu daun pun entah berapa bilion trilion daun yang ada,
setiap daun tu tidak sama. Dari segi urat-urat yang terbentuk di atas daun, tidak sama. Semuanya berbeza. Ada footprint dia yang berbeza-beza. Subhanallah. Allah Al-Alim, sangat dalam, jelas, tepat, luas pengetahuannya. Dan untuk kita memahami dengan satu perspektif tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah tahu apa yang telah berlaku. Semua yang telah berlaku jutaan tahun sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Huwal awwal. Dialah yang paling awal. Allah juga tahu semua perkara yang akan berlaku sampai ke hujung waktu. Huwal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Dan yang lebih mind-blowing ialah Allah juga tahu semua perkara yang tidak berlaku, kalau dia berlaku, bagaimana ia akan berlaku. Masya Allah. Macam mana kita nak faham tu? Misalnya lah, kalau mak ayah kita tak berjumpa dan berkahwin, mereka berkahwin dengan orang lain misalnya, apakah yang akan berlaku? Di manakah kita akan muncul? Kalau kita tak pergi belajar kat satu universiti ni, kita mungkin drop out, terkeluar, kita pergi ke tempat lain, apa akan berlaku kepada kita? Semua itu yang tidak berlaku pun Allah tahu, kalau ia berlaku, bagaimana ia akan berlaku. Subhanallah. Satu cakupan, spektrum ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas, tak terjangkau oleh ilmu manusia yang amat cetek. Sebab tu sebahagian ulama menyebut separuh daripada ilmu adalah menyebut tiga perkataan ini. Saya tidak tahu. Kan, kadang-kadang dalam dunia yang serba laju dan everybody try to prove something, kita seolah-olah macam always kena pandai dan kena tahu jawapan kepada semua soalan yang timbul. Semua isu pun semua kita nak komen, semua kita nak keluarkan kenyataan dan ulas. Sedangkan ilmu kita sangatlah sempit, sangatlah sedikit, sehingga kebanyakan waktu tanpa ilmu kita menyebarkan kerosakan dan keburukan. Bahkan orang yang mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan dia menyebut sesuatu tentang Allah, dia menyimpulkan sesuatu tentang Tuhan yang tidak berasaskan ilmu. Dan di sana ada beberapa nama lagi kita sebut. Khabir. Khabir ni datang dari huruf akar kha ba ra, yang mana Allah tahu dalam dan luar, Allah tahu zahir dan batin, multidimensional, Allah tahu semua sudut tentang satu perkara. Dan Allah juga Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang melakukan sesuatu dengan cara yang betul, pada tempat yang betul, pada masa yang betul. Dan mungkin saya fikir menarik kalau kita boleh habiskan episod tentang Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Alimul Ghaib wa Syahadah ini dengan kisah yang begitu popular. Kita pun disarankan untuk baca setiap minggu dalam surah Al-Kahf. Dalam surah Al-Kahf ada 4 fitnah ataupun ujian besar yang diceritakan dalam bentuk stories. Satu, fitnah ataupun ujian keimanan. Yang kedua adalah ujian ilmu. Yang ketiga nanti kita akan lihat dia tentang harta dan juga kuasa. Tapi kalau kita lihat ujian ilmu, dia adalah kisah tentang Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir AS. Kan, satu ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa yang paling pandai? Dan daripada kedudukan Nabi Musa sebagai Nabi yang mendapat wahyu dari Allah SWT, tentulah Nabi Musa kata, dialah yang paling pandai. Dan kita pun kena faham, Bani Israel ni banyak songe, banyak dia punya cekedak dia. Ha. So dia tanya benda-benda yang kadang-kadang unnecessary, saja-saja nak provoke. So Nabi Musa beritahu, akulah yang paling pandai. Tetapi Allah SWT kemudian beritahu kepada Nabi Musa, ada satu orang ni, hamba daripada kalangan hambaku yang ada ilmu yang kau tak ada. So Nabi Musa bila dengar, Nabi Musa bukan rasa jealous ataupun rasa offended. Tapi Nabi Musa malah begitu teruja nak pergi belajar dengan lelaki ini. Yang mana nanti kita akan lihat ataupun belajar bahawa dia itu Nabi Khidir AS. So Nabi Musa pergi dan jumpa dengan Nabi Khidir. Panjang cerita tu, nanti kita cerita lain kali insyaAllah. Tapi kita nak dapatkan gist of the story. Bila jumpa dengan Nabi Khidir, dia minta izin, boleh tak aku nak belajar dengan kau wahai Khidir AS. Dan Khidir kata, tak, engkau ni tak lepas ni, aku punya syllabus ni high level, kau takkan boleh sabar dengan apa yang aku
akan ajarkan atau apa yang kau akan experience bersama dengan aku. Kemudian Nabi Musa rayu, please bagi aku peluang ni. Aku akan jadi murid yang baik. So mereka pun mulakan pembelajaran. Mereka follow dua orang. Nabi Musa follow Nabi Khidir. Yang pertama dia tumpang satu kapal nelayan yang very generous, yang tak minta bayaran pun, tumpang secara percuma. Tapi bila sampai di seberang, Nabi Khidir rosakkan kapal tu. Dan Nabi Musa sebagai seorang yang begitu tinggi sifat adilnya, sifat belas kasihannya, dia marahlah, kenapa kau rosakkan, dah lah orang tu bagi pinjam ataupun bagi tumpang secara percuma. Dia kata, kan aku dah cakap kau takkan boleh sabar. So Nabi Musa kata, okay, sorry, bagi aku peluang satu lagi. Baru habis dia cakap tu, jalan, Nabi Khidir bunuh seorang budak yang tak berdosa, tak buat apa-apa pun, dia bunuh. Naiklah lagi sekali angin dan darah Nabi Musa AS. Dia tanya, kau buat satu perbuatan yang melampaui batas ni. Kan Nabi Khidir pun sebut, kan aku beritahu kau takkan boleh sabar. Kemudian dia kata, okey, bagi aku satu peluang terakhir, aku, kalau aku tak sabar, kau boleh dismiss aku sebagai pelajar. Dan kemudian timbul satu lagi peristiwa, mereka pergi ke satu bandar yang asing. Tapi Nabi Khidir, walaupun lapar, walaupun haus, seorang pun tak bagi air dan makan, tapi mereka pergi sibuk menampal satu dinding supaya kalau dinding tu roboh, tak ternampak harta anak yatim yang ditinggalkan oleh bapanya yang saleh. Tapi lepas habis tu, Nabi Musa masih bertanya kenapa tak minta upah dan sebagainya. Dan perjalanan mereka tamat setakat itu. Nabi pun sebut dalam hadis Nabi SAW kata, kalau Nabi Musa sabar sikit, tentu ada banyak lagi benda yang kita boleh belajar. So, apa yang kita boleh belajar daripada tiga story ini? Yang pertama, bila berlaku satu musibah kecil, contohnya apabila kereta, kenderaan kita dirosakkan atau rosak, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita daripada kerosakan dan malapetaka lebih besar. Sebab Allah Al-Alim, Allah lebih mengetahui. So apa berlaku, Nabi Khidir beritahu, kalau kau nak tahu, lepas ni akan ada raja yang datang dan rampas kapal-kapal ini, dan dia hanya akan ambil kapal yang tak ada kerosakan. So semua orang lain kapal dia kena rampas, tetapi kapal yang kita tumpang tadi tu, disebabkan kerosakan itu, kapal dia tak kena rampas. So income dia tak terjejas, esok lusa dia boleh keluar dan teruskan kehidupan dan menjana pendapatan. Sebab tu ingat, kadang-kadang tayar kita pancit, tengah urgent nak pergi meeting ke, nak pergi jumpa satu orang, kita rasa frust, kita kena ingat Allah Al-Alim. Barangkali kalau tak pancit kat situ, kat depan tu ada aksiden besar yang menanti kita. Tapi Allah selamatkan dengan musibah yang kecil. Yang kedua, bila dia bunuh budak tu, Nabi Khidir bagi tahu bahawa budak ni bila besar nanti dia akan jadi tughyanan wa kufra. Dia akan jadi anak yang jahat, yang melampaui batas, yang akan menyebabkan mak ayah dia sedih. Lalu anak itu dimatikan pada usia kecil. Ya, kesedihan kematian anak ni cukup luar biasa. Siapa yang melaluinya sahaja yang akan memahami. Tetapi memori itu memori yang indah, dan anak itu masuk ke syurga nanti akan berjumpa. Malah dia menanti ibu dan ayahnya di syurga. Tapi kalau dibiarkan besar, mungkin sebaliknya lah nasib dia. So Allah Al-Alim menguji sedikit di dunia, tetapi menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar nanti di akhirat. Dan kisah yang terakhir adalah anak-anak yatim yang mungkin menanti harta dalam keadaan mereka sebenarnya lemah, tak dilindungi. Kalau harta tu keluar sekarang, dia tak dapat dimanfaatkan. Mungkin kita ada minta banyak benda dalam doa, tak dapat-dapat sebab Allah tahu timing dia belum tepat. Kau mungkin minta nak duit sekarang, tetapi kau sebenarnya belum matang dan bersedia untuk aku bagi. Kau sabar sikit, aku akan bagi bila masanya tepat. Kau mungkin minta pasangan, tapi mungkin Allah SWT tahu tiba masanya itu bukan sekarang, belum lagi. Ada beberapa perkara yang lagi kau perlu belajar, nanti aku akan beri. So itulah Allah SWT Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, Alimul Ghaib wa Syahada, yang kalau kita trust Allah SWT, yakin kepada dia, doa-doa kita, bagaimana kita lihat kehidupan, melihat kezaliman, melihat kebencian yang ada merebak di seluruh dunia ini dengan kacamata bahawa Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, ada plan Allah SWT tertentu, kita akan jauh lebih optimis. Dan dalam semua doa kita, kita tak rungsing sangat tengok apa yang kita minta tu dapat ataupun tidak, kerana kita yakin apa yang Allah akan beri jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.